Hai, Assalamualaikum. Mama nak buat Norwegian fish hash. Apa dia call capsicum dengan bawang merah. Ini adalah margarin. Anda boleh menggunakan mentega ya. Kicap soya. Ini adalah serbuk cayenne pepper. Anda boleh menggunakan serbuk cili atau serbuk kari jika anda mahu. Garam. Sedikit minyak masak. Daun basil untuk hiasan. Seperti biasa, kentang yang sudah direbus. Anda juga boleh, anda kalau tak mau rebus kentang, tak apa. Tapi kena potong kecil-kecil lah. Supaya senang nak masak. Saya menggunakan ikan salmon bersama ikan Atlantic cod, ya. Anda boleh menggunakan ikan lain juga kalau mahu. Mula-mula kita potong capsicum hijau dan bawang bawang merah ya.
siap dah kentang kita. Panaskan margarin. Kalau anda ada mentega, gunakan mentega. Masukkan sedikit ya margarin tu, jangan guna semua. Lepas tu kita masukkan sedikit juga minyak masak ya. Jangan guna semua ya. Kacau sebati. Lepas ni anda masukkan semua kentang yang telah direbus tu ya, yang telah dikupas tu. Masak dalam tu. Masukkan bawang merah ya. Kacau sekali bersama capsicum hijau ya. Letak dalam pinggan, biarkan dia sejuk dulu ya. Periuk atau kuali atau apa yang guna tu sebab kita nak guna balik untuk masak ikan ya.